di sana tuh WB, ada kawasan yang Selesa dan ini kan. Kenapa WB pilih untuk berada di dekat dengan Don Borneo Plus? Hello, assalamualaikum guys. Kita turun stadium lagi hari ini. Do or die mission untuk Sabah. PJ City hanya memerlukan seri dalam perlawanan ni, dan Sabah pula tidak boleh tidak mesti menang. Guys, sebelum kita pergi stadium, kita makan dulu. Kita makan di sini, Burger Bakar HS. Kebetulan ada atlet bowling Sabah di sini. Acara apa? Tenpin bowling. Jadi apa kau punya prediction lah untuk malam ni, Sabah lawan PJ City? For me, I would say maybe Sabah, high chances Sabah lah kali. Berapa? My prediction 2-1 lah. Thank you. Masuk, ada lagi. Catch lagi kah? Gerai ni berapa lama sudah? Sepatutnya gerai ini lama sudah, dari 2012 kah kami buka. Okay. Tapi biasalah Melayu, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ini yang kali keempat kah? Okay. Apa main dish di sini? Burger bakar. Burger, kami ada burger ayam, bakar, daging, dengan kambing. Itulah. Kami ada cakwe tiaw juga lah, itu sajalah. Kami tak banyak menu tu. Okay. Terima kasih ya. Okay guys, kita baru sampai di Stadium Lika. Hujan tak berapa lebat, cumanya dia macam tak berhenti-henti. Harap-harap tak berapa mengganggu game untuk malam ni lah. Mesti menang malam ni. Seri je menyebabkan kita terkeluar lah. Hari ni kita buat kelainan sikit. Kita akan pergi tempat yang berada-berada yang jual-jual apa ni? Jual-jual baju ke jual jersey sana, kita tanya dorang. Okay, let's go. Ramai juga yang beli baju hujan ya? Ramai juga. Orang. Ada rapat ke dengan lembut? Ada rapat, 2-1. 2-1 menang ya. 2-1 Sabah menang. Saya mimpi semalam hari ini kita dapat penalti. Jadi siapa yang ambil? Okay, bos. Okay. Dari mana bos? Dari mana? Dari Penampang. Oh, dari Penampang. Ya. Ini memang hujan lah kan hari ini. Memang hujan, tapi kita radu saja. Kita radu. Demi okay, Sabah kan? Okay, bro. Okay. Ramai juga orang beli kan? Ramai juga orang beli, tahan juga. Okay, ya. Okay. Di antara semua jersey-jersey Sabah tuh, yang paling ramai orang beli yang mana satu? Yang merah putih tu bang. Tahun 95 punya tu. Ya. Okey bang. Itu story dia tidak boleh lupa tu. Okey, prediction kita malam ni berapa? Bagilah 2-0 siaplah bang. Menang 2-0 ah? Ya. Okey bang, selamat bang ah. Thank you. Thank you. Okey. Business okey? Okey juga lah. Okay, ya. Cari makan begini lah. Okay. Pemain lama yang abang ingat masih siapa? Pemain lama sama? James Wong, Hassan Sane. Datang dari mana bos? Kudat. Woi, dari Kudat. Jam berapa kamu dari Kudat? Jam 2, jam 3. Semangat juga kamu datang, ha? Ini dari Kota Belut. Kota Belut. Dari KB, ya? 2-1. 3-0. 3-1. Bang, kalau abang dah jual sini, abang jual di mana lagi, bakso? Kampung Likas. Itulah senario-senario menarik yang kamu hanya akan dapat bila kamu turun stadium. Hujan guys, hujan. Hai coach. Okay coach. Selamat datang KK. Thank you. Okay, bila sampai? Semalam. Semalam sampai. Besok balik? Besok pukul 1 punya flight. Okay, steady coach. Bye. Darren Love. Hi bro. Play for Malaysia bro. AFF. All the best. Welcome to KK. Okay bro. Gogi. Steady Gogi. Okay bro. Khairil. Okay bro. Steady bro. Mahali. Okay bro. Welcome to Sabah bro. Tapi selalu pergi Sabah kan? Selalu. Okay bro. Coach V Murugan. Oh coach. Still remember you coach.
guys, aku bersama brother nih. Sekarang Sabah sudah leading 1-0 penalti. Macam mana kau tengok tadi bro, penalti? Nampak macam mana? Okey. Memang penalti itu bola penalti lah. Memang nampak ya, ada ya, tackle lah kan? Ada, memang ada tackle. Style ref tidak bagi kalau tidak tackle. Ya, tapi panjang masih masa nih bro. Ya, masih panjang itu lah. Harap kekal momentum lah. Lagi guys, last minute, bahaya nih last minute. Amat baru masa pertama Sabah leading 1-0. Second half lagi, harap-harap mereka dapat maintain. Ini dalam vlog kali ini aku cuba-cuba untuk pergi ke kawasan sana, kawasan Ultras tuh. Tengok macam mana di sana lah, di suasana dia. Oke, kebetulan kita jalan-jalan di sini guys, di area North Borneo Ultras nih. Terlampak ada YB Yandi di sini. Ada YB Yandi di sini bro. Jadi kita mau tanya YB nih, kalau ikut di sana tuh, YB ada kawasan yang selesa dan ini. Kenapa YB pilih untuk berada di dekat dengan North Borneo Ultras? Sebenarnya saya mau merasai sendiri pengalaman berada di sini. Pasal saya sudah beberapa kali menonton dari sana. Nampak sini semangatnya lebih bah. Dan saya pikir yang di sini sebenarnya adalah penyumbang, kasih semangat punya player dan apa 12 statement lah. Okay. Yang penting. Sudah saya ingat dukungan penonton memang penting. Okay. Seterusnya YB, kalau ikut brother North Borneo Ultras kita nih lama sudah YB. Kalau ikut dalam beberapa musim ini. Orang cakap pada sedikit anulah kan. Tapi kali ini nampak mereka kembali ke stadium dan kita pun nampak bersemangat. Apa komen YB? Memang kita perlukan North Borneo Ultras ni untuk sentiasa menyokong kita punya pasukan. Dan pasukan kita sekarang pun memang memerlukan sokongan lah. Bukan hanya daripada penonton di stadium tapi yang juga yang di luar. Jadi kita mesti sama-sama support lah. Ini tim kita. Okay. So guys, itu kata-kata YB. Jadi ini brother-brother kita di belakang ini sentiasa ada bersama tim Sabah. Anda kira menang gak atau kalah gak? Gak kira hujan gak? Gak kira hujan gak? Anu mesti sokong. Oke, thank you, baby. Alright. Oh, iya, mantap. Thank you. Berapa bola? Thank you. Turun stadium. Mesti turun stadium. Thank you. Oke, guys. Kita sekarang ini kita bersama abang nyokong setia Sabah. Abang tengok bola, abang tengok Sabah ini sejak bila lagi? Dulu punya Hasan Sani, James Wong semua shooting. Hasan Sani, James Wong. Abang James sempat Wong. Tengok belum lagi jarang buat shooting. Ya, masih belum lagi. Masih biasa biasa lagi. Lagi ini saya masih tengok lah shooting. Belum ada lagi anu di sini. Terlalu main petang-petang saya kalau dulu kan. Belum ada lampu lagi. Ini abang guys, penyokong setia sejak dari zaman James Wong, Hasan Sani. Sekarang 2021 masih tengok bola lagi. Jadi kita salute tuh abang juga. Okay. Kita harap kita boleh bertahanlah dengan apa ini serangan PJ City makin kencang pula. Menit 51-50. Jadi bagus kita kasih delay kan. Supaya dorang dah anu. Supaya dorang dah terus menyerang. Harap kita disiplin lah. Ya. Nanti kita okay lagi lah. Attacking sudah kita. Nah. Amri. Mon! Stop! Mon! Aduh! Gol! 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 Sikit lagi guys, sikit lagi.
Perlawanan tinggal 5 menit lagi. Harap dorang dapat bertahan. Kita nanti ada mistake nih. Guys, masa tambahan 6 menit. 6 menit masa tambahan. Ini yang saya minat Semaro ini. Ini yang saya minat Semaro ini. Di malam memang terbaik. Oi, kakak pun ada. Man of the best keeper. Aus. Stop baju tu. Kita mesti suku akhir, guys. Kita mesti suku akhir. Mantap, bang. Kita mesti suku akhir. Bosku, mantap. 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 Bang, pilih bang, mantap rambut bang. Nanti. Komen sikit game hari ini. Oh, oke. Okay. Hari ini saya nampak ada sedikit peningkatan daripada permainan yang dipersembahkan oleh pasukan Sabah. Dan tahniah kepada Datuk Ong Kim Sih karena telah berjaya melihat beberapa pemain yang berpotensi untuk diturunkan khasnya dalam pertandingan Piala Malaysia pada kali ini. Ada lagi bang. Mata. Ya. Ini hari antara terbaik lah. Semua pemain Sabah ini kali semua bergerak. Jadi orang punya aura main itu ada. Okay, Senin sah Amri lah. Amri ya? Amri sah Amri bang. Next game kita pergi lagi bang. Ah tetap. Okay, thank you bang. Tak akan lari dan. Okay, mantap semua. Okay guys, habis sudah game, puas hati kita layak ke akhir. Tak kisahlah, jumpa Kedah ke, jumpa Melaka. Yang penting, all the best untuk tim Sabah untuk sebuah akhir. Don't worry, kami akan datang lagi nanti next game. Okay, thank you very much yang tengok game ni. Kita jumpa suku akhir, bye bye. Mantap. Alhamdulillah bang, Sabah boleh menang. Okay, ya. Masuk pusingan seterusnya. Komen kamu pasal game malam ni, macam mana? Nice. Good job people, I love you. Men of the match ke tu? Good game. Okay, kamu apa student kan ni? Yeah. Belajar bagus-bagus ya. Belajar rajin-rajin ya.